yang punya setia dan mampu menjaga dunia sama Allah karena ada mahala. Ya sabda yes maka roti ini saleh majis maka roti saya menikahkan anak perempuan saya bernama Anissa binti Hairun Adam dengan engkau mahar dengan mahar emas 3 gram dibayar tunai. Terima nikahnya Anissa binti Hairun Adam dengan mahar tersebut bayar tunai. Saksi, saksi, sah. Amin. Segala kekuranganku kecuali kamu bidadari, maafkanlah aku dengan kebodohanmu yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya. Amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku
istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat melindungku dari kejahatan syahwatku. Yang saya hormati Pak Imam Desa Kami dan Pak Imam Desa Oyak. Yang saya hormati Pak Penyuluh atau yang mewakili KUA Kecamatan Tunggulungu yang kami sebut namanya Pak Syahrul Baharu. Yang kami hormati Bapak Ibu, para undangan, keluarga yang sempat hadir pada malam hari ini. Pujian syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari ini kita masih sempat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan ataupun menyaksikan apa yang disampaikan oleh penyaksian pada malam ini, apa yang disampaikan oleh Pak Imam ataupun nampu dari setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berjaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia dan mampu menjaga kemurniannya. Saat ku tak ada, ku jauh carinya, amanah pun jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu.
sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tidak ada yang kebal hukum di dunia ini untuk kesehatan. Yaitu pertama, kita menyiapkan tempat cuci tangan, alhamdulillah sudah ada. Yang kedua, kita harus memakai masker. Kita ini masih situasi pandemi COVID-19. Sehingga itu program pemerintah ini pusat diturunkan kepada kami pemerintah desa. Ini adalah satu kewajiban kami untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Tami, Desa Oyak, dan seluruh undangan. Insya Allah pada hari besok. Dari surga-Mu.